الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Tersambung perbincangan dalam kitab Al-Adhkar bab yang ke-24. Zikir selepas asar sehingga matahari terbenam. Kata pengarang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah dijelaskan sebelum ini, sudah dijelaskan sebelum ini mengenai zikir-zikir yang diucapkan selepas solat zuhur. Zikir-zikir itu dibaca selepas solat asar. Lepas solat zuhur kita dah sebut. Iaitulah antaranya kita memperbanyakkan tasbih dan beristighfar pada Allah Ta'ala. Juga disunatkan untuk kita melakukannya selepas solat asar. Hukum memperbanyakkan zikir pada waktu asar ialah sunat muakkadah. Kerana menurut pendapat sebahagian ulama terdahulu dan terkini, solat asar itu ialah solatul wusta. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, hafidhu 'ala as-salawat, hafidhu 'ala as-salat, hafidhu 'ala as-salawat was-salatil wusta. Hendaklah kamu jaga sembahyang-sembahyangmu dan sembahyang wusta. Wusta ni pertengahan. Apa dia sembahyang wusta itu? Sebahagian besar ulama mengatakan sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Maknanya kita kena memperbanyakkan. Mengapa kelebihan solat asar itu? Kerana ada banyak hadis riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Ta'ala ni ada dua kumpulan malaikat. Antaranya yang Allah Ta'ala perintahkan untuk jaga amalan manusia. Ada malaikat yang jaga siang hari dan ada malaikat yang jaga malam hari. Mereka bertukar giliran pada waktu subuh dan pada waktu asar. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, semampu yang mungkin hendaklah supaya kita melaksanakan amal waktu saat para malaikat bertukar ganti tugasan mereka dalam keadaan kita sedang beribadah pada Allah. Yang jaga malam akan pas baten dia pada waktu subuh. Yang jaga siang akan pas batennya untuk malaikat malam pada waktu asar. Itu adalah hadis yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita memperbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disunatkan memberikan lebih perhatian kepada zikir pada waktu subuh. Kedua-dua pendapat ini, yakni solat asar dan subuh, adalah pendapat paling benar dalam menginterpretasikan solat usta. Ada ulama kata solat usta itu solat subuh. Sunat memperbanyakkan bacaan zikir selepas solat asar dan lebih banyak lagi pada waktu senja. Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan beribadahlah dengan memuji Tuhanmu, yakni bertasbih sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Kita memperbanyakkan zikir pada Allah sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam matahari, surah Dhuha ayat 130. Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, serta bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, surah Ghafir ayat 55. Dalam perbahasan lepas kita telah bicarakan bahawa al-asyi yang dimaksudkan di sini ialah selepas terbitnya, selepas gelincir matahari sehingga sebelum terbenamnya. Itu dipanggil al-asyi, petang. Pada waktu petang, maka kita digalakkan untuk memperbanyakkan tasbih dan tahmid memuji Allah Ta'ala, yakni zikir. Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Surah Al-A'raf ayat 205. Allah Ta'ala menyebut, maksudnya dan sebutlah, serta ingatlah akan Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendah diri serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara, yakni suara yang pertengahan pada waktu pagi dan pada waktu petang, dan janganlah engkau menjadi dari golongan orang-orang yang lalai. Allah Ta'ala minta supaya kita memperbanyakkan zikir pada Allah Ta'ala dengan penuh khusyuk dan takut pada Allah Ta'ala dalam suara yang pertengahan pagi dan petang, supaya kita tak termasuk di kalangan orang yang lalai. Siapa orang yang lalai? Maknanya orang yang tidak mengingati Allah berzikir. Surah Al-A'raf ayat 205.
Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tuhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakat يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سورة النور آيات 36 hingga 37. Allah Ta'ala menyebut nur hidayah, petunjuk Allah Ta'ala itu bersinar dengan nyata, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah Ta'ala padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang, yakni zikir. Ibadah itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan berjual beli daripada menyebut serta mengingati Allah dan memberikan sembahyang serta memberikan zakat. Mereka takut pada hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan. Surah An-Nur ayat 36-37. Allah Ta'ala sebut antara sifat orang yang tidak lalai dan orang yang akan bahagia di hari akhirat ialah dalam kesibukannya mencari nafkah pekerjaan untuk kehidupan, dia tidak lupa untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mendirikan kewajiban. Surah An-Nur ayat 36 dan 37. Pada penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-asal iaitu antara asal hingga maghrib, itu al-asal. Dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang dhaif, Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ajlis ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min salati al-'asr ila an taghrib asy-syams, ahabbu ilayya min an a'tik thamaniyatan min waladi Isma'il." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Sunni, kalaulah aku duduk bersama dengan satu kaum berzikir pada Allah bermula daripada waktu asar sampai waktu maghrib, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 8 orang daripada anak-anak Nabi Ismail. Aku merdekakan 8 orang, maknanya lebih aku sukai berzikir antara waktu asar sehingga waktu maghrib. Ini antara nak cerita tentang kelebihan, itu maksud dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif. Bab yang ke-25, bacaan ketika mendengar azan maghrib. Dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi, Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku bacaan ini ketika mendengar azan maghrib. Ketika dengar azan maghrib, Rasulullah ajar kepada Ummu Salamah zikir ini, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik ighfirli. Ya Allah, ini adalah waktu datangnya malam dan waktu perginya siang dan suara para penyerumu. Ya Allah, ampunkanlah. Ini waktu dengar azan maghrib. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Bab yang ke-26, zikir yang diucapkan selepas salat maghrib. Sebelumnya telah dijelaskan bahawa sunat membaca zikir-zikir yang telah dijelaskan di atas setiap kali selepas salat fardu. Di sini sunat pula membaca zikir selepas salat sunat maghrib. Dalam kitab Ibn Sunni, Ummu Salamah berkata, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, baginda masuk ke rumah kemudian salat 2 rakaat dan membaca, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala din. Doa-doa lepas solat maghrib kita sunat baca lah. Wirid selepas solat, kita juga sunat baca selepas solat maghrib. Dan ditambah dengan zikir-zikir antaranya ialah doa yang Nabi SAW baca yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah lepas solat sunat. Lepas maghrib, Nabi akan membaca doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, Engkau tetapkan hati kami di atas agama. Maknanya kita minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibn At-Tirmizi, Ammarah bin Shabib radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir."
عشر مرات على إثر المغرب بعث الله تعالى له مصلحة يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها عشر حسنات موجبات ومعها عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعد عشر رقاب مؤمنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca selepas solat maghrib 10 kali. 10 kali. Yang lain lepas solat sunat dan selepas solat fardu yang lain selain daripada maghrib dan subuh, sunatnya 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selepas solat maghrib sunatnya 10 kali. Dalam satu riwayat mengatakan begitu. Kalau orang tu baca 10 kali zikir tadi, pasti Allah Ta'ala akan mengirimkan sepasukan malaikat bersenjata yang menjaganya daripada syaitan sehingga pagi hari. Dia baca selepas maghrib, Allah Ta'ala pelihara dia sampai dah siang hari. Allah Ta'ala akan memberikan 10 pahala yang menghantarnya ke syurga, menghapuskan 10 dosa yang mencelakakannya, dan bacaan itu sama nilainya dengan merdekakan 10 orang hamba mukmin. Sepuluh kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam Tirmizi mengatakan, kami tidak pernah tahu bahawa Ammarah bin Syabib pernah mendengar hadis ini terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah daripada dua jalur. Dua jalur, yakni dua sanad. Seperti riwayat di atas daripada Ammarah, daripada seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Ini terputus hadis, putus sahabat. Yang keduanya, Al-Hafiz Abul Qasim bin Asakir mengatakan jalur kedua ini yang benar. Perkataan maslahah dengan huruf mim, mim di atas, baris atas dan sin sukun dan lam atas bermaksud para malaikat yang menjaga. Maknanya ada dua riwayat sanad yang mengatakan, yang meriwayatkan hadis ini, sanad yang pertama terus terputus. Sahabat Ammarah terus kepada Rasulullah SAW. Jalur yang kedua ialah Ammarah daripada seorang sahabat Ansar daripada Rasulullah SAW. Maknanya hadis ini dia ada dikuatkan oleh satu riwayat yang lain. Boleh kita untuk beramal dengan hadis ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Allah Ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.